Pemirsa, pengendara minibus asal Bekasi tersesat hingga masuk ke pemakaman di Subang, Jawa Barat. Pengendara tersebut tersesat karena mengikuti Google Maps yang mengarahkannya pulang ke Bekasi dari Lembang. Beginilah kondisi pengendara bus asal Bekasi yang tersesat ke area pemakaman Malilin di Dusun Suniraja, Desa Sagala Herang, Kaler, Subang, Jawa Barat. Warga sekitar membantu menarik minibus yang terjebak karena selip saat tersesat di pemakaman. Awalnya pengendara hendak pulang ke Bekasi usai berkemah di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Dalam perjalanan pulang, pengendara yang mengikuti arah Google Map malah tersesat ke pemakaman. Namun memang lokasi pemakaman Malilin dikenal angker bagi para tamu. Sebelumnya orang lain mah ada kejadian, suatu contoh tukang bakso tahu katanya ada perempuan dua orang beli bakso, emang suruhnya suruh ke barat, dicari ke barat, orangnya ada, nyampainya di kuburan gitu. Setelah dievakuasi menggunakan bantuan mobil derek, minibus tersebut akhirnya melanjutkan perjalanan pulang ke Bekasi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda.